boleh review. Mantu, mantu, mantu. Oke, yuk sing. A is for What's the letter? E. D. D. D is for duck. D. D. K is duck. Y is for yak. K. K. Yak. T is for zebra. B. B. Zebra. Whale is for D. B. B. Whale. O. He is for tuppy, tuppy. I is for yin, yin. We is for pencil, pencil. T is for tea, tea. S is for tuppy, tuppy. R. I is for yin. The game. Q is for cartoon. G for cartoon. M is for mountain. K mountain. W for whale. P whale. P is for hookino. G hookino. B is for hookino. D. Yeah. Yeah, to D. D is for duck. Duck. E is for egg. Egg. Then continue. Apple for D. Apple. B is for bird. Bird. T is for cow. Mountain. N is for nest. Nest.
Passion. T is for tree. Tree. B is for pencil. Pencil. R is for rain. R is for rain. Rain. X is for star. X gimana? X itu star wheel. Star. Star. Wheel. U is for umbrella. Umbrella. V is volcano. 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 Whale. W is for whale. Playmat itu merupakan barang yang wajib dipunya ketika mempunyai anak-anak. Kenapa sepenting itu? Karena playmat merupakan tempat bermain anak yang aman, nyaman, dan sebagai alat untuk membantu menstimulasi proses pertumbuhan bayi kamu. Seperti kalian lihat di awal video, Kyrie belajar menyanyi dan bahasa Inggris menggunakan playmat alfabet ini. Playmat memiliki beberapa tipe. Ada yang berbahan PVC soft mat, busa tebal, mat puzzle, dan lain-lain. Kalian bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan kalian. Playmat yang kalian lihat di video ini adalah PVC soft mat dari brand Baby Care. Nah, kita beli yang tipe Good Dinosaur size large dengan ukuran 210 x 140 x 1,3 cm. Playmat ini berbahan dasar PVC yang empuk dan tidak mudah bergeser, sehingga aman untuk anak kalian. Keunggulan dari produk Baby Care ini antara lain anti alergi karena tidak berbulu, anti licin dan tidak mudah bergeser, higienis, mudah dibersihkan, waterproof, bahan empuk sehingga aman ketika anak terjatuh di playmat ketika sedang bermain. Playmat ini cukup tebal dan aman serta memiliki dua sisi gambar. Sisi pertama adalah belajar alfabet dan kata dalam bahasa Inggris. Sisi sebaliknya adalah gambar dinosaurus. Dengan dua sisi gambar, kalian bisa tukar-tukaran motif bila bosan. Kesimpulannya, playmat merupakan investment yang wajib dianggarkan. Playmat mempunyai fungsi krusial sebagai lapisan yang meminimalisir risiko benturan ke badan saat si kecil sedang bermain. Warna dan gambar dari playmat ini juga bagus, terang, dan eye-catching untuk para bayi. Desain yang menarik membuat bayi pun bisa belajar warna dan huruf sebagai pelatihan
penstimulasi dan perkembangan kognitif bayi. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.